Halo kawan-kawan, kali ini aku mau coba cek aki sama sekring pada motor spesi ya. Karena ini ya, kalau kita nyalain kontaknya begini, lampu injeksinya itu nggak kelihatan menyala ya. Nah, kita starter juga nggak bisa. Nah, ini starter juga nggak bisa. Jadi nggak tahu apa sebabnya. Makanya kita matiin dulu, terus coba cek ya bagian dari aki atau sekring. Nah, tadi ini udah aku buka ya. Kebetulan kalau spesi itu kan akinya di bagian depan sini ya. Bagian span ini kita buka, yang ditutup ada platnya itu. Terus terlihat seperti ini ya. Ini aki. Nah, untuk sekringnya itu di sini ya, di sampingnya aki langsung ya. Sampingnya aki. Di sini ada aki sekringnya dulu ya, aku coba ya. Sekring itu ada yang 15 ampere sama yang 10 ampere ya. Coba buka dulu sekringnya, apakah sekringnya yang putus. Ini kok, lihat dulu yang satunya ya, apakah putus atau kayaknya masih nyambung itu ya. Ini yang 15 ampere tadi ya, kayaknya masih nyambung yang 15 itu. Coba yang 10 ini. Agak berat. Ini yang 10. Itu juga nyambung. Nyambung juga ini. Jadi apa ya? Coba lah. Ini kita pasang lagi ya. Sekringnya pasang lagi. Nah, sekarang berarti ini bagian aki ya. Apakah akinya yang salah ya? Tapi kalau bagian aki nanti, karena aku nggak ada alatnya, aku coba bawa ke bengkel aja ya. Yang penting aku sudah cek dulu ya sebelum kita bawa ke bengkel. Oke ya kawan-kawan, makasih ya.